Laporan seterusnya, Sistem Pengangkutan Autonomous Rapid Transit atau ART Sarawak yang akan mula beroperasi pada tahun 2025 di Kuching dijangka memberi pelbagai manfaat kepada penduduk di bandaraya ini serta negeri ini dari sudut ekonomi dan pembangunan. ART diperbuat dari negara China yang pertama di dunia dikuasakan menggunakan hidrogen itu akan membawa perubahan besar dalam landscape pengangkutan di bandaraya ini. Selain mengurangkan pencemaran alam melalui penggunaan tenaga bersih, ART Sarawak juga menjadikan sistem pengangkutan di bandaraya Kuching lebih efisien, mudah dan teratur untuk manfaat penduduk dan pengunjung yang datang berkunjung ke bandaraya ini kelak. Wartawan UKAS sempat menemubual beberapa orang awam bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai sistem pengangkutan canggih dan moden ini. Bagusnya ART ini, dia dapat membantu para pelajar ataupun pekerja-pekerja pergi ke tempat kerja dan tempat belajar. Sebabnya ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di area Kuching ni lah. Kita tahu makin maju era pembangunan, makin banyak kereta. Makin banyak kereta, makin banyak kesesakan. Jadi, cara baiknya ART ini akan mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas lah di Malaysia ni. Begitulah pendapat saya. Okey, pendapat saya berkenaan dengan ART ini, ia dapat menambahkan lagi variasi pengangkutan awam di Sarawak. Selain daripada bas ataupun Grab, Maxim, kita juga mempunyai ART sendiri. Selain itu, ia dapat menarik lagi pelancong daripada negara luar untuk merasai sendiri pengalaman menaiki ART selain pada penduduk di Sarawak. Dengan adanya pengangkutan ART, rakyat Sarawak akan lebih mudah untuk bergerak dan lebih pantas daripada sebelumnya selain daripada kita menunggu Grab. ART juga berfungsi menggunakan hidrogen. Dari situ ia boleh mengurangkan penggunaan minyak. Seperti yang sedia maklum, minyak pun sekarang mahal. Selain itu, penggunaan ART juga lebih mesra alam kerana menggunakan hidrogen. Ia boleh mengurangkan penggunaan minyak. Dan sebagai rakyat Sarawak, saya berbangga kerana adanya pengangkutan ART yang boleh memudahkan urusan rakyat untuk pergi ke sana sini dengan lebih mudah.